Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridhoillah wa li syafa'ati Rasulillah wa li karamati awliyaillah wa li musannifi hadhil kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمكم الله ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأعد علينا بركات في الدارين آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kitab Al-Wafi yang merupakan syarah dari kitab Arba'in Nawawi. Al-Hadithu Salithu utawi hadith kang nomor telu. Ini hadis yang ketiga dari kitab Arba'in Nawawi. Judulnya Arkanul Islam, Rukun-Rukunnya Islam. Wada'a imahu al-idham dan faktor-faktor fundamental lainnya. Nah, rukun-rukun Islam dan faktor-faktor fundamental lainnya. An Abi Abdurrahman cinarito saking Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Nah, jadi ini yang meriwayatkan atau asal dari hadis ini adalah dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Saya sering menyampaikan kenapa kok radhiyallahu anhuma, karena sumber hadis ini dari Abdullah ibnu Umar. Abdullah itu anaknya sahabat Umar, putra daripada sahabat Umar. Kenapa anhuma bukan radhiyallahu anhu? Karena menyebutkan binnya. Jadi misalkan kok cuma Abdullah ngono tok, ya radhiyallahu anhu. Tapi kalau Abdullah ibnu Umar artinya menyebutkan dua sahabat. Ya, dua sahabat. Yaitu Abdullah putranya Umar dan ibnu Umar atau Umar sendiri. Sehingga menggunakan radhiyallahu anhuma. Tidak usah bingung. Jadi Abdullah itu yang periwayat hadis itu ada empat yang terkenal, kemudian disebut sebagai Al-Ubadalah Al-Arba'ah. Abdullah ibnu Umar, Abdullah ibnu Mas'ud, Abdullah ibnu Zubair, Abdullah ibnu Amr bin As. Nah, kenapa mereka kok menyebutkan bin? Yuk biar jelas. Kalau hanya An Abdullah, ya Abdullah sopo? Abdullah Sayung apa Abdullah Purwodadi apa Abdullah Kudus apa Abdullah, kira-kira seperti itu. Kita kan sering memberikan karakter pada nama kita sendiri itu ya, biasanya ya. Ad-Damaki Wong Demak, itu kan seperti itu biasanya. Hal Kudusi Wong Kudus. Nah, iki kalau wong Jawa wong Arab itu karena namanya sama itu Al-Ubadalah Al-Arba'ah, Abdullah Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Mas'ud, Abdullah ibnu Zubair, Abdullah ibnu Amr bin As, maka kalau dalam hadis-hadis selalu disebutkan ibnunya. Nah, ini dari Abdullah ibnu Umar, berarti Abdullah putra daripada sahabat Umar. Qalangan diko sopo Abdurrahman Abdullah bin Umar sami'tu ngrungu sopo ingsun, sami'tu ngrungu sopo ingsun ngrungu-ngrungu Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngrungu-ngrungu Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hale ngendika sapa Kanjeng Nabi buniyatin bangun apa al-islamu islam ala khamsin ingatase perkara lima, Islam dibangun atas lima hal.
yang biasa disebut sebagai bangunan Islam. Syahadati alla ilaha illallah dirupane limo. Syahadati alla ilaha illallah suwiti nyekseni ingsun. Suwiti nyekseni an ing temen stune kelakuan ikula ilaha ora ono pangeran kang wajib den sembahiku maujud ilallahu angin Gusti Allah wa anna Muhammadan lan temen setuhune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku Rasulullah dadi utusane Allah. Islam dibangun atas lima perkara, lima hal. Yang pertama adalah syahada. Wa iqamis shalah. Lan kaping pindone lakoni salat. Tawunju menengake salat. Wa itaa zakah. Lan kaping telune maringake zakat. Wa hajjil baiti. Lan kaping pate haji marang Baitullah. Wa shaumi Ramadan. Lan kaping limone nglakoni puasa sasi Ramadan. Ngrawahu ngriwayatake hu ing hadis sopal Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim, termasuk hadis yang muttafaqun alaih karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi simpel hadis ini kalau kita artikan bahwasanya Islam itu dibangun atas lima perkara atau lima hal. Yang pertama adalah syahadat, yang kedua adalah sholat, yang ketiga adalah zakat, yang keempat adalah haji, yang terakhir adalah puasa bulan Ramadan. Nanti ada hadis lain yang mendudukan haji di posisi yang terakhir. Misalnya kan syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Kalau hadis ini syahadat, sholat, zakat, haji, puasa. Jadi ada redaksi-redaksi yang berbeda, tapi intinya sama. Nah, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Yang pertama adalah binaul Islam. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau ini menggambarkan yusabbihu Rasulullah al-Islam alladzi jaa bihi. Kenapa Rasulullah kok mengilustrasikan Islam itu sebagai sebuah bangunan? Dikatakan karena bangunan adalah sesuatu yang saling mengukuhkan. Ya, kalau sampean lihat bangunan itu kan ada atap, ada lantainya, ada tiangnya, itu kan saling mengukuhkan. Tidak ada bangunan yang egois, tidak ada. Misalkan kok toilet, aku sekali-kali kepengen yang tengah-tengah, maksudnya yang buri, wae kayaknya. Terus toilet itu bangunan yang buri. Ruang tamu barang orang kok protes, aku maksudnya ngarep, wae kanginan terus. Aku sekali-kali kepengen yang buri, jajal neng dapur kan enak-enak ambune neng kono. Tidak ada, pokoknya saling menguatkan. Tidak ada egois, tidak ada iri dengki. Itu filosofi daripada bangunan. Jadi bekerjanya itu saling mengukuhkan antara bangunan satu dengan bangunan yang lain. Begitupun dengan Islam. Ya, Islam itu dibangun atas lima perkara. Atas lima perkara: syahadat, sholat, zakat, haji, dan puasa. Ini bangunan yang tidak bisa dipisahkan. Wah, aku tak sekali-kali istirahat sholatnya misalkan. Sholatnya itu kan tiangnya misalkan. Saya sekali-kali tak istirahat wis gak ngadek kepengin turun, yuk ambruk. Maksud tiang kok turun, yuk ambruk. Atau atapnya misalkan, sekali-kali aku tak lungo lah. Maksud kok nengkene woy. Yuk kudanan sampe. Kudanan, kepanasan. Nah itu jadi mereka itu saling mengukuhkan. Makanya dikatakan al-qa'im ala asas wa qawa'idu tsabitah. Mereka itu pokok-pokok yang saling menguatkan satu dengan yang lain. Nah, lima perkara ini yang pertama adalah syahadat. Syahadat itu ya bersaksi kita atas tasdik. Ya, atas tasdik wa ma'naha al-iqrar bi wujudillahi ta'ala wa wahdaniyatihi wa tasdiqu binubuwati Muhammadin wa risalatihi.
yaitu al-iqrar. Al-iqrar. Kita itu bersaksi, bersaksi betul bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, iqrar biwujudillah, adanya Allah sebagai Tuhan. Kemudian wa tasdik, dan membenarkan kenabian daripada Rasulullah. Kenapa harus membenarkan? Karena dulu banyak orang yang tidak percaya kalau Kanjeng Nabi Muhammad itu sebagai seorang nabi. Makanya pintu utama daripada Islam itu adalah syahadat, percaya terlebih dahulu, membenarkan terlebih dahulu, ikrar terlebih dahulu, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Sehingga orang-orang yang senantiasa membaca syahadat, orang-orang yang membaca tahlil la ilaha illallah, dikatakan itu adalah kunci daripada surga. Miftahul jannah la ilaha illallah, itu sudah kunci itu. Sampean kok sudah mengucapkan la ilaha illallah kanti ikhlas, itu wis jelas jaminan ini kusur surga. Makanya ada satu hadis yang berasal dari Ibnu Bazzar mengatakan, mangkola la ilaha illallah mukhlishan, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah mukhlishan kanti ikhlas, dengan jalan yang ikhlas, dengan hati yang ikhlas, dakhalal jannah, maka dia akan mendapati surganya Allah. Ada hadis lain, mangkana akhiro kalami, akhir kalimatnya ketika hidup itu akhirnya mengucapkan la ilaha illallah ketika sakaratul maut misalkan, dakhalal jannah, maka dikatakan dia akan masuk surganya Allah, jaminan itu. Tapi saya belum pernah menangi ada orang yang meninggal itu kok betul-betul mengucapkan kalimat la ilaha illallah, itu enggak ada sinetron. Saya nalkin pasien itu sudah berapa ratus pasien yang saya talkin, urung pernah nemu ni sing la ilaha illallah jeblek ngono enggak ada. Mesti wis ora sadar sih. Sudah tidak sadar dulu, jangankan mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan Allah saja itu sulit. Makanya kalau talkin itu, talkin itu jombok la ilaha illallah, la ilaha illallah, ngono terus kangelan. Talkin itu maknanya menuntun, mengajak. Jadi ada kalimat ajakannya. Monggo Pak, ngucapke anu Pak, kalimat syahadat la ilaha illallah. Ada yang mengatakan cukup sekali saja. Terus diulang-ulang. Wis pokoke pisan tok wae. La ilaha. Monggo Pak, anu kelingan Gusti Allah monggo Pak. Ngono, mengajak, ada kalimat ajakannya. Orang mungkur Allah, Allah. Ngono to ndak? Harus ada ajakannya. Siapa tahu bisa mendengar, bisa mendengar ajakan kita. Itu Pak, keling kali Gusti Allah, 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 itu mengingatkan kepada Allah. Makanya ada yang mengatakan cukup sekali saja kalau kita mengucapkan la ilaha illallah. Wis ngono wae. Karena kalau berkali-kali itu malah bisa mengganggu. Nah, kalaupun mau berkali-kali itu cukup yang pendek, Allah, Allah, itu saja. Mujulah, iyo bingung dek nen. Sedang merasakan sakarat. Sakarat itu sesuatu yang besar, sesuatu yang berat, sesuatu yang menyakitkan, sakit yang luar biasa itu. Makanya dikatakan sakarat, sesuatu yang besar. Makanya besok kalau nemoni wong sakarat sampean, itu kalau mentalkin itu jombok balen-balen ini kakenan. Satu kali saja, cukup sekali. Tapi ada kalimat ajakannya. Monggo Pak, monggo Bu, monggo Dek, monggo Mbak. Ucapke la ilaha illallah, saya tuntun. Makanya talqin itu maknanya menuntun. Ya, menuntun. Itu yang pertama, bangunan pertama. Yang kedua adalah iqamis shalah, yaitu mendirikan salat. Itu juga termasuk bangunan yang sangat penting, bahkan awaluma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Jadi amalan pertama yang akan dihisab oleh Allah itu adalah sholat. Dikatakan sholatnya baik, maka semua amalannya itu dianggap baik. Ya,
Makanya kata-katanya menggunakan akim, bukan i'al. Kerjakan sholat enggak, akim, dirikan. Karena mendirikan sholat itu bukan atau tidak cukup hanya kita berwudu, sujud, ruku, i'tidal, bukan hanya itu. Tapi nanti ada di luar sholat, kita juga harus mendirikan sholat. Makanya kenapa tujuan sholat tanha anil fahsya iwal mungkar. Apa kaitane wong sholat ki ngadep Gusti Allah konsentrasi kok enek tanha anil fahsya iwal mungkar. Sebab mendirikan, kata mendirikan itu lebih luas dibandingkan dengan mengerjakan. Kalau sampean sholat ada azan jamaah itu namanya mengerjakan. Tapi kalau mendirikan itu bisa berarti lebih luas. Mendirikan sholat di luar sholat, wah itu lebih luas lagi. Oh, sholat mengajarkan disiplin. Sholat mengajarkan kita itu bersih, hidup bersih. Sholat mengajarkan kita cuci tangan. Wah, cuci tangan gitu, cuci tangan sebelum mengerjakan sesuatu, bersih-bersih sih. Nah, mengajarkan hal-hal yang baik, mengajarkan memakai pakaian yang terbaik. Jadi nanti sholat itu betul-betul bisa menjadi bagian daripada tiangnya Islam, bahkan pembeda. Al-farku bainal kafir wal muslim, itu adalah sholat. Yang membedakan sampean dengan orang kafir itu sholat. Sedekah, orang muslim juga bisa sedekah ya, bisa sedekah, malah lebih akeh sedekah ya dibandingkan sampean kadang. Jadi wah, bedone apa? Bedone sholat. Al-farku bainal kafir wal muslim as-sholat. Itu bahkan ada satu hadis di sini sebutkan bainar rajuli wa bainas syirki wal kufur tarkus shalah, antara seseorang dengan kesyirikan juga kekafiran itu adalah bagaimana dia meninggalkan ibadah salat. Makanya betul-betul salat itu diperhatikan. Yang ketiga, bangunan daripada Islam adalah itaiz zakah, yaitu membayar zakat. Kalau di bulan Ramadan itu ada istilah zakat fitrah, dibayarkan. Zakat fitrah itu boleh kalau Syafi'iyah itu membayarkan zakat fitrah yo wong sing menangi terbenamnya matahari di bulan Ramadan. Terakhir di bulan Ramadan. Moko lek nang desa-desa biasanya zakat fitrah mulai malam bengine takbiran mulai mengeluarkan zakat. Karena Syafi'iyah itu seperti itu. Makanya kalau ada orang yang meninggal sebelum maghrib, maka dia belum wajib dikeluarkan zakat fitrah. Lah kalau ada orang yang lahir sebelum maghrib, maka dia sudah wajib atau dikenai zakat fitrah. Kenapa? Karena menangi, ya, ngerti terbenamnya matahari akhir di bulan Ramadan. Itu kalau Syafi'iyah. Tapi kalau Hanafiyah itu boleh zakat fitrah itu diberikan di awal Ramadan. Oh, di kantor-kantor di awal Ramadan. Ora mungkin kantor-kantor kok yo malam lebaran do zakat fitrah anda dipotong gaji tanggal gajinya dipotong tanggal 1 bareng-bareng untuk zakat fitrah. Itu boleh, enggak apa-apa. Itu terkait dengan zakat atau zakat mal. Kalau zakat mal sih lebih anu ya, lebih mudah bisa kan. Walaupun banyak orang yang mengeluarkan zakat mal yo sisan di bulan Ramadan. Nah, zakat termasuk bagian daripada pokok atau tiang bangunan Islam. Yang keempat al-hajj, yaitu haji. Wa huwa qasdu qasdal masjidil haram fi ashhuril hajj. Jadi menuju Masjidil Haram di bulan-bulan haji. Kenapa kok bahasanya ashhurul hajj? Bukan di bulan Dzulhijjah. Karena sebenarnya bulan-bulan haji itu bukan hanya bulan Dzulhijjah. Syawal itu sudah mulai bulan haji. Kenapa disebut sebagai Syawal? Syawal itu maknanya peningkatan. Karena di zaman dahulu itu di bulan Syawal itu orang-orang sudah mulai menuju ke Masjidil Haram. Mulai ada peningkatan. Wah, dari arah selatan menuju Masjidil Haram, dari arah utara menuju Masjidil Haram, dari arah manapun penjuru manapun itu menuju Masjidil Haram dari mulai bulan Syawal. Makanya dikatakan Syawal,
itu bulan peningkatan. Dom laku soalnya orang nganggo pesawat. Sampeyan nganggone pesawat ku yo cukup sedino tekan. Monggo mangkate Dzulhijjah. Tapi kalau orang-orang di Arab sana dulu berangkatnya jalan kaki. Berangkatnya memakai unta, butuh 1 bulan untuk sampai Masjidil Haram. Itu berangkatnya dari mulai bulan Syawal. Kalau dulu sebelum ada pesawat, katanya itu di Indonesia juga sama, menggunakan kapal. Jadi sampai dengan 3 bulan baru sampai di Masjidil Haram, mangkatnya Ramadan. Itu sudah berangkat ibadah haji. Dahulu katanya seperti itu. Kalau kita sesuk mangkat iso tekan kono sesuk emene. 13 jam sudah bisa sampai. Dulu mau haji itu berangkatnya itu dari mulai bulan Ramadan memakai kapal. Ya, kapal laut itu. Ngopi-ngopi, lungguh-lungguh ning angkringan ning kono ning Saudi misalkan ana angkringan yo. Ning kono lungguh-lungguh sik karo ngenteni bulan Dzulhijjah. Karena jalannya sudah lama. Berjalan sangat lama. Wah, misalkan dari Palestina, dari Irak, dari Iran, Uzbekistan, semua negara menuju Masjidil Haram dari mulai bulan Syawal. Sampai di sana 1 bulan masuk bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah apa Dzulqa'dah. Mereka sudah mulai istirahat santai-santai sambil menunggu nanti masuknya bulan Dzulhijjah. Nah, itu harus dipahami. Jadi kenapa kok bahasanya Ashhurul Hajj di sini, orang-orang yang menuju Masjidil Haram fi Ashhurul Hajj min Syawal wa Dzulqa'dah wal Ashrul Awal min Dzulhijjah. Jadi bahasanya adalah dari mulai bulan Syawal, Dzulqa'dah, kemudian wal Ashrul Awal min Dzulhijjah. 10 hari awal di bulan Dzulhijjah. Itulah yang disebut dengan Ashhurul Hajj, bulan-bulan haji. Eling-eling. Bulan-bulan haji itu Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari awal di bulan Dzulhijjah. Ini keterangannya demikian. Nah, yang terakhir, bangunan daripada Islam adalah Shaum Ramadan, yaitu puasa di bulan Ramadan. Awake dhewe lagi ngelakoni puasa di bulan Ramadan. Wa huwa ibadatun fiha tathhirul linafsi wasamulir ruh wasihah lil jism. Termasuk ibadah yang tujuannya tathhir linafsi, membersihkan jiwa. Salat sampean isih iso macam-macam ya, misalkan haji isih iso dolan-dolan, isih iso blonjo. Tapi lek poso itu biasanya rada njogo tenanan. Wah, aja nganu, aja ngapusi lagi poso ngono. Tathhir linafsi. Jadi sedang proses pembersihan di diri. Wasamulir ruh, juga membersihkan ruh itu. Ya, sedang membersihkan ruh. Makanya puasa itu kan ada tingkatan-tingkatannya. Kalau tingkatan puasa kata Imam Al-Ghazali, ada puasa awam. Itu puasa yang hanya meninggalkan makan, meninggal minum, dan meninggalkan nafsu birahi. Nah, tidak berhubungan seksual, berhubungan biologis. Itu puasanya kita, orang-orang awam. Ada yang namanya puasanya puasa al-khos, puasa khusus. Itu puasanya adalah bukan hanya meninggalkan makan, minum, dan hubungan seksual, hubungan badan, tapi sudah sampai seluruh anggota badan itu dijaga. Betul-betul gak ngapusi, betul-betul gak maksiat. Mata dijaga, telinga dijaga, lisan dijaga, semuanya dijaga. Itu puasanya khos, puasanya para wali, puasanya para suhada, para solihin. Ada yang khawasul khawas, itu puasa tingkatannya paling tinggi. Puasanya para nabi. Orang mungkur ninggal ke mangan, ngombe, hubungan seksual, atau menjaga panca indera, tidak. Sampai dengan hatinya itu puasa dari selain Allah. Ya, puasanya hati dari selain Allah. Pokoknya yang hatinya ini min Gusti Allah tok. Itu sudah puasanya tingkatannya tingkatan paling paling tinggi. Itu Imam Al-Ghazali membagi puasa menjadi puasa awam, puasa khas, khawas, kemudian puasa khawasul, khawasul khawas. Jadi kita tinggal tingkatan mana? Hanya sekedar meninggalkan makan, minum, dan apa namanya? Hubungan seksual, wah kowe wedhus iso. Sampai duwe wedhus lebokke ning kandang,
Orasa Jimpakani, kawit mulai fajar sampai dengan terbitnya matahari sampai dengan apa namanya maghrib. Yus termasuk poso itu. Puasa secara bahasa meninggalkan makan, minum dan hubungan. Nah, yang terakhir adalah irtibatu arkanil Islam. Jadi bahwa rukun-rukun Islam itu irtibat, jadi sesuatu yang saling terkait ba'duha bi ba'din. Dari satu rukun dengan rukun yang lain itu sangat terkait, saling mengaitkan semuanya. Coba dalam sholat itu ada syahadat. Dalam sholat ada hajinya enggak? Ada hajinya, kita menghadap Ka'bah. Dalam sholat ada puasanya enggak? Ada puasa, kita enggak makan, enggak minum, enggak bicara. Di dalam sholat ada zakatnya enggak? Ada. Zakatnya apa? Ya waktu. Yang seharusnya bisa kita gunakan waktu itu untuk mencari harta, kita gunakan untuk sholat. Neng sholat dua itu sudah mencakup semuanya. Syahadat ada, puasanya ada, zakatnya ada, hajinya juga ada. Jadi ini merupakan gambaran bahwa setiap rukun-rukun Islam antara satu dengan yang lain itu saling terkait. Is jam 9. Wallahu a'lam bishawab. Kita bersama dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa la'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.